Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara ini dengan membacakan surat Fatihah. Al-Iniyah Walikuminiyatun Salihah Wa Ilaha Allahil Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kami minta untuk daripada mulai acara ini dengan pelepasan balon oleh Wakil Kapolda kepada Bapak Wadia Aliyatubakal Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Korban pinjol. Mudah-mudahan kalian enggak semuanya ya. Satu lagi ya sah. Daun salam di rumah Pak Munarno. Kami doakan yang jawab salam dapat hadiah umrah. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min yaumi hadha ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh makna ini kembali kita panjatkan puja dan puji, sembah, sujud, taat, tunduk dan takluk hanyalah milik Allah yang malam hari ini kembali masih menghamparkan segala aneka macam nikmat, cucuran rahmat, ragam karunia buat kita semua. Salawat bertangkai salam sejahtera abadi kembali kita adreskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengusung sebaik doa, mudah-mudahan nanti kita satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadratil mukarramin wal muhtaramin. Para tuan-tuan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadir di tengah-tengah kita para habaib selaku dzuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan juga hadir tengah kita perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Polri, semuanya hadir. Wabil khusus salam ta'zim teristimewa kita sampaikan kepada guru mulia kita yang pada hari ini milad ke-46 tahun. Guru mulia kita bersama Habiban al-Mahbud Murabbi arwahana wajisadana al-Mujahid fi sabilillah Habibana Hasan Ibn Ja'far Ibn Umar bin Ja'far as-Saddaq. Kita angkat semua tangan kita hadirin, angkat semua tangannya. Kita doakan guru mulia kita panjang umur sehat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat dia. Duit beliau enggak habis-habis. Allah berkahi rumah tangga beliau, Allah jadikan keluarga beliau, anak-anak cucu keturunan beliau saleh dan salehah. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salam teristimewa juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Nurul Mustafa yang alhamdulillah pada malam hari ini ahlan wa sahlan wa marhaban, kami ucapkan selamat datang di Plaza Barat Gelora Bung Karno Jakarta dalam rangka milad majlis kita yang mulia ini, Majlis Nurul Mustafa yang keberapa tahun? Yang keberapa tahun? Serta majlis serta milad guru mulia kita yang ke-46 tahun. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini insyaallah pun Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
ya lidan wa fil lisan wa ya harbi ta'ul mahanil janan intashara minhu fil alabi rutuni wal turun hamalan wujudan halbi wal nur فتبارك الله من إليه كريم فشارت نعية في ذيك الحكيم ببشارة بارك بك جمعنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما نهيتم حريص عليكم ورحيم فمن فاته حد البشارة وترقها بقلب سليم فقد هني إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من تولاه مولاه بالحفظ والحماية وعلى مقامه فوق كل مقام
Bye.
Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat yang luar biasa begitu banyak hadir di malam hari ini. Kita doakan semoga para guru, para habaib kita diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, dan insya Allah mereka menjadi perantara kita untuk bisa dapat rahmat dan ridho dari Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus tentunya guru kita bersama murabbi yang istiqomah sampai saat ini majelisnya tetap eksis 27 tahun. Insya Allah guru kita selalu diberikan sehat wal afiat, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus sabar membimbing kita agar mendapatkan keridhaan dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Habibana Ad-Da'ilullah Sayyid Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Seggaf, dan juga Al-Habib Qasim, dan juga Al-Habib Abdullah, dan juga seluruh yang mendukung Majlis Ta'lim Nurul Mustafa. Kita doakan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi rahmat dan berkah untuk mereka semuanya. Amin. Ya Rabbal. Sekarang kita bersyukur, dan malam ini pun acaranya syukuran. Yang pertama bersyukur atas milad daripada Majelis Nurul Mustofa. Yang kedua milad dari
guru kita bersama Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf. Insyaallah apa yang dilakukan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Bukan hanya majlis, bukan hanya sahibul majlis, yang semua hadir di sini catat oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Amin. Sehingga layak dapat tambahan nikmat dari Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Insyaallah akan ditambah nikmat kita semua oleh Allah. Amin. Ya Rabbal, untuk mendapatkan tambahan nikmat supaya syukur kita sempurna, maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan alhamdulillah para ulama ahlul hadis mengatakan ini merupakan hadithun sahih. Rasulullah pernah bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Artinya, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah. Pertama kali harus kita ucapkan terima kasih adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah kedua orang tua kita. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur kalau kita lupa kepada kedua orang tua kita. Karena memang Allah sudah menetapkan anishkurli wali walidai, bersyukurlah kalian kepada Allah dan jangan lupa kepada kedua orang tua. Jujur, kata para ulama, banyak orang yang sukses, bahkan saya yakin Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf sukses pun karena doa-doa dari orang tuanya, karena doa dari kedua orang tuanya, terutama dari ibundanya yang mulia almarhumah Fatimah. Insyaallah kita semuanya dijadikan orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan tidak melupakan kedua orang tua kita. Syukuri, terima kasih banyak kepada mereka. Banyak orang sukses karena panjatan tangan kedua orang tua kita di tengah malam saat kita mungkin saat itu masih kecil, mungkin masih anak-anak, mungkin kita belum berhasil, belum disebut nama kita, kita sukses karena berkat doa kedua orang tua kita. Yang terakhir, manusia yang harus banyak kita syukuri, manusia yang harus banyak kita ucapkan terima kasih, selain junjungan kita Nabi Muhammad, selain kedua orang tua kita, maka yang ketiga jangan dilupakan siapa? Murabbi kita, guru kita, ulama-ulama kita, para asatid-asatid kita, para kiai-kiai kita, wabil khusus sahibul majlis yang sudah 27 tahun bersabar membawa kita, mendampingi kita, memberikan motivasi kepada kita untuk bisa menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Ini adalah tanda orang yang bersyukur. Jangan pernah lupakan guru kita. Semoga guru kita selalu diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, dan diberikan kemudahan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan pada malam hari ini, kita jatuh pada tanggal 27 Rejab, yaitu munasabah Isra wal Mi'raj. Dan bertepatan pula di hari milad Nurul Mustafa, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil berkah, mengambil bagian yang mana kita mendoakan mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita menjadi saksi bahwa insyaallah kala Allah akan kumpulkan kita di dunia dan di akhirat bersama guru kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dua hikmah yang luar biasa yang mana tak kala Allah Subhanahu wa taala
memberikan perintah salat 50 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dengan penuh adab, dengan penuh ikhlas, dengan penuh keluhuran akhlak, beliau tidak protes, beliau tidak mengeluh, beliau menerimanya dengan lapang dada. Karena kalau ukuran manusia biasa, beliau pasti ngeluh, tapi beliau tidak ngeluh. Kenapa harus ngeluh? Jelas ngeluh. Karena kalau ukuran manusia biasa, beliau akan protes, "Ya Allah, umat saya umurnya 60-an, dikasih sholat 50 waktu. Umat Nabi Musa ratusan tahun, sholatnya cuma 2 waktu. Kira-kira gak masuk nih Allah." Itu kalau kita itu begitu tuh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan legowo, dengan penuh adab kepada Allah, dengan ikhlas. Setelah beliau turun dari langit demi langit, kemudian berjumpa dengan saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa nanya, "Ya Muhammad, berapa diwajibkan sholat untuk umatmu?" Beliau bilang 50 waktu. "Irja ilallah was'ali takhfif." Kembali kepada Tuhan dan mintalah keringanan. 9 kali bolak-balik dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah, 5 waktu saja ngeberdek. Ya, maghrib sholat, subuhnya lewat. Subuhnya sholat, asar lewat. Maka mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir menjadi ahli sholat insya Allah. Ibadahnya istiqamah di jalan Allah insya Allah. Terutama sholatnya insya Allah. Karena guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, beliau pernah mengeluarkan statement seperti ini. "Man ja'ala hayatahu, man ja'ala salatahu hayah, ja'ala Allahu hayatahu salat." Siapa orang yang mampu memakmurkan salatnya, maka kehidupannya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup, tidak mungkin kita luput dari masalah. Tidak mungkin kita luput dari ujian dan cobaan. Tapi seorang mukmin, seorang muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah, beliau akan mengambil hikmah dari kejadian ini. Kalau kita mendapatkan masalah besar, maka jangan curhat duluan kepada manusia, tapi curhatlah kepada Allah. Setelah kita curhat kepada Allah, maka Allah akan senang kepada kita. Maka apapun masalah kita akan kecil kalau kita selalu bermunajat kepada Allah. Hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung memberikan 5 waktu? Bahwa dalam hal ini Allah memberikan isyarat, sinyal kepada seluruh alam semesta bahwa rahmat kasih sayangnya Allah lebih besar dari segala apapun. Maka jangan pernah menganggap Allah itu jahat, Allah itu kaku. Tapi Allah maha indah, Allah maha luhur, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Maka inilah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh berkah, dalam acara yang mulia. Maka ini adalah tanda kemuliaan dan keberkahan Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang idza talal majlis kana li syaitani fihi nasib. Majlis kalau kepanjangan nanti setan ikut campur. Bicara ngajak kemana-mana. Segala sambo lagi di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-mahmuduhu Allahu jalla jalaluhu wal-musalla alihi wa huwa Muhammadun wa aluh. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa ahbadna min ad-dunubi wal azham ya hannan ya mannan. Adik-adikku sekalian, para remaja-remaja, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, majlis Habib Hasan Nurul Mustafa, selalu penderanya berkibar di langit sana hatta taqumul qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini, saya lagi pidato, kagak ada yang liatin karena ada Habib Hud. Ngumpain jempolnya pada karatan. Saudara-saudara, ingat, mabakah walayam wadhan buhasil.
وَجَاءَ رَسُولُ الْمَوْتِ وَالْقَلْبُ غَافِلٌ نَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا غُرُورٌ وَحَسْرَةٌ وَعِيشُكَ فِي الدُّنْيَا مُحَالٌ وَبَاطِلٌ. Ini tahu adik-adik, Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus malam berganti, roda terus berputar, tanggal almanak terus berubah, musim tahu-tahu saja. Ternyata sekarang Majelis Nurul Mustofa sudah ke 27, sungguh sangat amat cepat be'i. Ini dunia Masya Allah. Al-Imam Qurtubi waktu dia melihat anak-anak kecil tidak menghormati waktu karena waktu itu cepat jalannya seperti roda pedati, dia sedih, dia nangis. Ini manusia ya ghadian fi ghaflatin wa ra'iha ila mata tastahsinul qaba'iha ya ajaban minka wa anta mubsirun kaifa tanaqqarta tariqal wahidiha. Ini waktu terus berjalan, roda terus berputar, tanggal almanak terus berganti. Kalau kita tidak manfaatkan waktu ini, sungguh sangat amat bahaya. Ini tahu-taunya saja. Tadi zuhur tahu-tahu azan. Habis maghrib tahu-tahu sudah isya. Yang kemarin kecil tahu-tahu sudah dewasa. Yang kemarin anak-anak tahu-tahu sudah pada gendongan. Yang kemarin masih kecil sekarang udah bisa ngecilin orang. Yang kemarin masih ileran sekarang bisa ilerin orang. Itu waktu cepat kalau kita tidak manfaatkan. Innal hayata daqa'ikun wasawani wadzikru lil insani umrun thani. Waktu itu, hidup ini adalah perjalanan menit dan waktu. Nama baik kita itu adalah satu-satunya umur kita yang kedua. Al-Habib Hasan, Masya Allah, masyhur bisama'i wal'ab. Nurul Mustafa yatarafraf liwa'uhu hatta ila sidratil muntaha. Ka'annahul mustajwa, kam min maridin kot syubia. Bi'idinillahi. Ini Habib Hasan, Masya Allah, malam terbang dia. Ala bisati Sulaiman. Lihatin anak-anak, murid-murid Nurul Mustafa. Yang kumisnya baru ada nunggu banget. Itu gurnya. Antum beruntung, antum najmul ulama hadaful munawa karadul ulam. Fabikum tahiyal umat, ini tanda bukti bahwa Nurul Mustafa akan dilanjutkan. Nih, generasi capung jarum. Kam min abin qad ala bibnihi hura syarafin kama ala bi rasulillahi adnan. Berapa banyak itu orang-orang mulia naik gara-gara anak-anaknya dulu. Dan ilmunya habaib beda. Kalau habaib ilmunya ada ilmu mirasa, ilmu dirasa. Dia dapat mirasa dari jaduh. Ada juga dia belajar lagi. Jadi cepat kalau orang belajarnya. Biar ini kecil sebentar saja nih. Ya, haula'il atwa sayakunu rajalan idza ra'aytu minal hilali lumuwahu fastaykin an sayakunu badran kabila. Dia cepat. Lihat orang-orang Argentina, Brazil kalau dikasih sepak bola, dikasih bola main sebentar saja sudah pintar. Indonesia sejuta 175 juta 11 orang tidak ada yang main bola. Belajar main kalah dulu, baru menang 2-1 lawan Korea, kita akan menjadi macan Asia. Besoknya Indonesia pasti menang, lawan Kuwait 10-0. Ada wirasa. Tapi kalau orang Argentina itu belajar main bola sebentar saja cepat. Nah kalau bulu tangkis kita ada orang barat badannya gede-gede tinggi-tinggi nyemes nyangkut dulu. Nah kembali lagi, waktu terus berlalu. Nah, tadi Al-Imam Qurtubi mengatakan bahwa aku sedih lihat anak-anak ini terlena, terleha, tidak memanfaatkan waktu yang terus. Wa ma min yaumin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak pernah lewat satu hari melainkan keadaan dunia makin mengerikan. Sampai dia mengatakan manusia ini kalau dia tahu kehidupan dunia ini alamnya berapa ini alam, pasti mereka tidak akan terlena dan terleha. Ama wallahi law 'alimal anamu lima khuliqu lama ghafalu wa namu.
liyaumil hasyri qad amilat rijalun fasallu min makhafatihi wasallu wa nahnu idza umirna aw nuhina ka ahli al-kahfi ay qadhimiyan. Manusia kalau dia tahu tujuan dia hidup di dunia ini, pasti dia tidak akan lalai, dia akan ibadah terus. Bahkan laqad khuliqu liyaumin law ra'atu qulubu uyunihim sahu wa ham hayatun thumma mautun thumma ba'thun wa mizanun wa ahwalun idhamu. Itu dia keadaan. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu yang bergulir, bahaya. Pertama hidup, setelah hidup meninggal. Habib ini sekarang gak terasa, tahu-tahu sekarang sudah 95 umurnya. Saya mengalami zaman Gajah Mada, zaman Nabi Isa. Tahu semuanya. Hal ini masih kecil semua dulu. Ya anak sudah tahu. Tapi Abu Bakar dulu masih main cangcorang-cangcorang. Rumah lo di mana? Tapi Hasan masih pakai celana monyet. Ya. Entar apa dia tak? Main guru nggak tenang. Nah ini siapa nih? Nurul Yakin nih. Main burung glorok megan. Ringannya dua, wow. Main pingpong sendiri deh, nggak ada temennya, ya semua berubah, masya Allah, masya kagak ada adunya, tapi ini betul. Cuma kalau kita manfaatkan waktu itu tadi, innal hayata daqa'ikun wa thawani, wa dzikru lil insani umrun thani. Terakhir karena sebentar lagi, dikit lagi bulan Ramadan. Mari kita ikutin Habib, suaranya yang keras, buka mulutnya, supaya terkenang akan datangnya Madrasah Ramadan. Syirillah ya Ramadan. Kehidupan zaman. Tangan kanannya mana? Yaminaka ala sadri. Tangan kanannya di atas dada. Bismillahirrahmanirrahim. Ala amna syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhuha bi'idni rabbihim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa ashadu anna sayyidana Muhammad. Kita angkat tangan kita semuanya. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat,
Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terkhusus salam hormat, salam takzim kita sampaikan kepada guru kita, guru kita, panutan kita, pembimbing kita, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, Habibana Hasan ibn Ja'far As-Saqaf wa ikhwani dan saudara-saudara beliau yang kita doakan. Habibana mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya. Allah selalu menangkan di dalam setiap perjuangannya. Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Majlis Nurul Mustofa yang pada malam hari ini tasyakuran milad ke-27, mudah-mudahan terus bisa berkibar, menyambungkan daripada hati-hati para pemuda kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirat rahimakumullah, enggak panjang lebar, ini malam selain daripada kita mengadakan acara tasyakuran milad Majlis Nurul Mustofa, dan juga pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini Nurul Mustofa dan juga guru kita mengingatkan kepada kita tentang sejarah perjalanan dari Isra wal Mi'raj yang mulia Nabi Muhammad. Allah mengundang Nabi Muhammad, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk memerintahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad mengerjakan daripada sholat 5 waktu. Sudah cukup menjadi barometer bahwa sholat adalah amalan paling inti di dalam syariat agama Islam. Ketika Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan daripada puasa Ramadan, cukup puasa tersebut yang mewakilkan daripada perintah Allah lewat malaikat Jibril. Begitu juga dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, Allah Ta'ala mewakilkan daripada perintah tersebut lewat malaikat Jibril alaihissalam. Akan tetapi khusus dari yang namanya sholat, saking pentingnya dari ibadah sholat, Allah langsung panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diundang ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Rabbul Alamin Allah Ta'ala untuk mengerjakan dari yang namanya sholat 5 waktu. Dan sholat adalah menjadi sebaik-baik barometer untuk seorang hamba mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Dan bagi setiap hamba-hamba yang melantarkan, mengabaikan, melalaikan dari yang namanya sholat, sehebat apapun daripada ibadah yang dia kerjakan, kalau dia melantarkan dari yang namanya sholat, maka ibadah-ibadah yang lain enggak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ayu syekh yaitu alaika min dinika idha hanat alaika dholatuka wa anta awalu ma tas'alu anha yawmal qiyamah. Apa yang berharga atas agamamu kalau seandainya sholat saja tidak berharga untukmu? Padahal pertanyaan yang akan pertama kali Tuhan kalian tanya kala di hari kiamat tentang amalan sholat kalian. Kalau sholat kalian baik, maka niscaya kehidupan kalian akan baik. Allah akan bertanya tentang amalan sholat kalian, seperti apa kalian mampu memperbaiki sholat kalian, seperti itulah kalian akan mampu memperbaiki kehidupan kalian. Kalau hati kita ingin diberikan ketenangan oleh Allah, jangan pernah lalaikan dari yang namanya sholat. Melalaikan sholat, Allah akan berikan lalainya dalam ketenangan hati kita. Mengabaikan sholat, Allah akan abaikan dari keberkahan rizki kita. Mengabaikan sholat, Allah akan abaikan dalam urusan jodohnya kita. Mengabaikan sholat, Allah akan mengabaikan segala sesuatu kebahagiaan-kebahagiaan yang berhubungan dengan kehidupan kita. Sholat kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Setiap hari kita sudah dikasih clue sama muadzin 1 hari 5 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dirikan sholat, gapai kemenangan. Kerjakan sholat, gapai kebahagiaan. Hidupkan sholat, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan. Sholat dulu, baru kalian bisa menang, bisa sukses, bisa bahagia. Kalau seorang hamba dia melalaikan, mengabaikan dari yang namanya sholat,
mimpi kehidupan yang akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya melantarkan sholat, maka dia akan diperbudak dengan dunianya, dunia yang dia miliki tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar bagian dari istidrat. Senang nikmat yang akan membawa malapetaka, senang nikmat yang akan menghancurkan daripada kepribadian orang tersebut. Bukan beca yang konsekuen dengan sholatnya, makan niscaya dia makan tahu rasa tahu, makan tempe rasa tempe. Orang kaya yang menelantarkan sholat, terkadang makan ayam rasa tahu, makan sambal rasa kecap. Berada di dalam Alphard seolah-olah dia merasa sedang berada di atas beca. Bukan beca yang konsekuen dengan sholatnya, walau dia sedang menggoes becanya, seolah-olah dia sedang berada di dalam mobil Alphard. Mudah-mudahan semua pemuda-pemudi Majlis Nurul Mustofa bisa istiqomah mendirikan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mendengar tentang pentingnya sholat dan seluruhnya. Maka Al-Fakir kembali sejenak sebelum pemberangkatan Isra wal Mi'raj, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengundang daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah, pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung sampai ke Masjidil Aqsa, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengambil keberkahan di kota Thayyibah. Setelah itu mengambil lagi apa? Keberkahan di Bukit Tursina. Setelah itu ke mana lagi? Mengambil lagi keberkahan di Bethlehem. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Di mana sampainya? Di Masjidil Aqsa alladhi barakna haula, yang mana di sekitarnya diberkahi. Baru setelah itu sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah sampai di Sidratul Muntaha. Ketahuilah bahwasannya Isra dan Mi'raj adalah perjalanan manusia yang mempunyai keberkahan, perjalanan yang penuh dengan keberkahan untuk menuju Allah yang maha berkah. Hadir kita di malam hari ini, tiada yang kita harapkan kecuali keberkahan kita. Tiada yang kita cari pada malam hari ini kecuali keberkahan pandangan Nabi Muhammad, senyuman Nabi Muhammad. Dan ketahuilah 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita, jika engkau ingin sampai kepada Allah, maka carilah dulu keberkahan-keberkahan di muka bumi, baru engkau akan mendapatkan perjumpaan yang begitu indah kelak. Dan ketahuilah keberkahan tidak engkau dapatkan kecuali di majelis-majelis seperti ini. Maka mudah-mudahan dengan duduk kita pada malam hari ini, kita meminta kepada Allah, Allah tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta di dalam hati kita untuk senantiasa istiqamah dalam mencintai Habibuna wa Maulana Muhammad, karena besok itulah yang akan menjadi modal kita. Ketahuilah yusyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang besok telah bersama dengan orang yang dia cintai. Maka jangan sampai salah dalam menaruh cinta di dalam hati kita. Jika sampai salah menaruh cinta di dalam hati kita, besok kita akan berjumpa dengannya. Namun jika di hatimu ada kecintaan kepada keturunan Nabi Muhammad, kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far, kepada Habibuna Muhammad, besok mudah-mudahan kita berada di bawah bendera beliau semuanya. Hada yang bisa Al-Fakir sampaikan, masih banyak bicara malainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ya habibil mustafa balighna qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Huwa al habib alladhi turja li kulli
للغناء الدائم يا ربي Yang tidak banyak berbicara, cuma satu. Saya mau tanya, Isra wa Mi'raj Nabi percaya atau enggak? Ya. Yakin atau enggak? Yakin. Iman apa pakai akal? Iman. Bukan pakai akal, bukan? Iman. Mau tahu gunanya akal mau? Mau. Perbedaan antara akal dengan iman mau tahu? Mau. Kalau kita wudu, ini nih cara kita wajib tahu tentang Isra wa Mi'raj. Yang kalau seandainya kita berwudu, salah satu yang membatalkan wudu kita buang angin, betul? Betul. Kalau orang Nurul Mustofa bilangnya apa? Kentut. Oh sama berarti. Salah satunya buang. Caranya untuk kembali dalam keadaan suci cukup berwudu, kan begitu? Yang kita mau tanya, saat itu keluar angin, yang dibasuh atas apa bawah? Atas. Kenapa yang dibasuh atas, sedangkan yang buang angin bawah? Karena yang keluar bawah yang malu buta. Betul? Betul. Apalagi suaranya kalau agak gede. Pasti yang malu? Jadi yang dibasuh aja? Yang pertama. Yang kedua. Yang namanya Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa harus diyakini dengan iman? Karena iman enggak boleh kalah dengan akal. Karena sebagian di luar sana masih yang menyatakan bahwa Isra wal Mi'raj Nabi dalam keadaan tertidur di dalam mimpi perjumpaan antara Nabi dengan Allah. Ada juga yang mengatakan ilham dari Allah yang diangkat itu rohnya kepada Allah. Tapi daripada firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang dikatakan seorang hamba adalah ruh dan jasad, yang kami yakini para ahlu sunnah wal jamaah meyakinkan bahwa Allah berjumpa langsung, Nabi berjumpa langsung dengan Allah antara yang dicintai dan yang mencintai. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Percaya atau enggak? Percaya. Sini semua pada punya handphone gini. Punya. Ada WhatsApp? Ada. Habib Hasan, WhatsApp saya jam 8 malam. Saya tinggal di Kabupaten Kuningan. Perjalanan Kabupaten Kuningan sampai ke kediaman Habib Hasan kurang lebih 4 jam. Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Karena dijalanin, betul? Betul. Tapi Habib Hasan, WhatsApp saya jam 8 malam sampai di Kabupaten Kuningan di handphone saya jam 8 lewat 2 detik. Percaya? Percaya. Kenapa? Karena ada kuotanya. Kalau nggak ada kuota, nggak bakal nyampe. Sampai besok lusa nggak bakal sampai. Kenapa? Nyangkut. Kenapa kita percaya urusan handphone tahu perjalanan WhatsAppnya kemana? Yang pertama dari providernya Habib Hasan lari ke satelit. Dari satelit ke provider yang ada di Singapura. Yang dari Singapura lari ke provider yang ada di Indonesia, lalu masuk ke handphone saya. Percaya? Percaya? Padahal gue lagi bohong ini. Lagi yang namanya akal bebas, bro. Mau dibikin gimana aja, hayo aja. Akal. Suka-suka. Kalau iman gak bisa diakal-akalin. Setiap pertemuan yang dikatakan di dalam Isra wa Mi'raj wajib diyakini dengan iman. Allah memberikan oleh-oleh buat Nabi. Saya pulang dari Majlis Nurul Mustofa, entar dapat oleh-oleh nih. Minimal si motor.
belum lihat tuh motor gitu aja. Orang yang namanya kita diundang dapat oleh-oleh, senang apa enggak? Pasti cerita kemana-mana. Cerita, oh saya dapat oleh-oleh dari Habib Hasan, senang luar biasa. Nabi Muhammad begitu dapat oleh-oleh juga cerita kepada orang Quraisy. Saya berjumpa dengan Allah sebelumnya saya ke Masjidil Aqsa, lalu saya ke Sidratul Muntaha mendapatkan oleh-oleh salat lima waktu. Bagi yang kurang imannya, murtad, keluar. Orang yang yakin penuh dengan keyakinan, Abu Lahab tidak tinggal diam. Marah Abu Lahab, ketawa Abu Lahab. Hei, orang Quraisy, percaya nih Muhammad udah mulai gila. Kalau orang perjalanan antara Mekah ke Masjidil Aqsa, perjalanan lewat pakai kuda, pakai unta, 1.5 bulan. Itu gak pakai berhenti. Kalau pulang pergi, 3 bulan non-stop. Tapi gak mungkin. Ketok rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahaya Abu Bakar ini. Sudah dengar kegilaan Muhammad. Apa? Muhammad bilang habis dari Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ketemu Allah, ketemu Tuhannya. Begitu turun, cuma 3 malam. Engkau masih percaya ya Abu Bakrin? Ini sudah mutlak, Muhammad itu sudah gak waras. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, jika ada cerita yang lebih parah dari apa yang keluar dari lisan Rasulullah, aku manusia yang paling pertama mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan semoga Nabi Hasan Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Semua yang hadir dalam tempat ini mudah-mudahan keberkahan selalu melimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. I miss you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا فيكم بمنزلة الوالد. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita yang mulia Habibana Hasan bin Zafar As-Saqaf, kita doain biar panjang umur, biar berkah, ilmunya manfaat buat kita. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Hadir para habaib begini banyak, luar biasa. Ini kalau ulang tahun nih sebanyak ini, makan pecel lele, berantakan pecel lele. Semua ini artinya kita senang, sebab kita butuh guru. Nggak ada ceritanya bekas guru. Nggak boleh murid mengatakan bekas guru. Guru TK, guru SD, SMP, SMA, kuliah, guru masjid, guru musola. Nggak boleh murid mengatakan bekas guru. Nggak boleh. Bekas demenan boleh. Tahu bekas demenan? Kita nikah dengan wanita cakep tuh perempuan, sholat gak mau, puasa gak mau, bikin kopi gak mau, ulangin begitu, ulangin, jangan dibanding, jangan istik itu orang, jangan, ulangin, bapak, ini anak bapak, udah nikah 6 bulan, saya nggak sanggup ngajarnya. Saudara mau kemana? Saya mau tukar tambah. Nggak lebih lemah nih. Tujuh, bekas. Bekas boleh. Tapi guru nggak ada bekas. Sebab, laulah merupi, maka lo turuti. Kalau nggak ada guru, kita
fungsi saya sama guru. Jujur, ada murid sombong. Dulu gua ngaji sama Habib Hasan. Sekarang gua lebih alim dari Habib Hasan. Sombong tuh murid. Sombong tuh murid. Dulu gua ngaji Habib Hasan. Sekarang gua lebih alim dari dia. Jangankan kitab kuning, yang biru gua baca. Bego tuh murid. Mau kali. Sombong gak boleh. Maka bagaimanapun juga, kita mesti cinta dengan guru kita. Siapa murid? Kalau ingin berkah, cintai guru kita. Maafkan mereka sendiri. Siapa yang bisa mengumpulkan berkah? Ampuni. Guru udah berkah semuanya. Ceramah 5 menit paling susah. Ibaratin motor Suzuki Smash. Tahun 2004. STNK mati 6 tahun. BPKB anjur panggil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salatullah ala Rasulillah. Salatullah, salatullah ala Yasin Habibillah.
Ucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu, para habaib khususnya sebagai keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada guru kita Habib bin Ahud, ada para guru kita Habib Abdullah Al-Adrus dari negeri Hadramaut yang insyaallah pada malam hari ini akan kita minta doa suntuk tular kepada beliau. Dan ada Syekh Ali Baharni dari Trim Hadramaut yang insyaallah sebelum kita akhirkan talqin zikir yang akan dikumandangkan oleh guru kita Habib Hud, kita minta baca gosidah Syekh Ali Baharni di malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Kiai Ainul Yakin, para kiai, para ustaz, begitu juga ikhwanul kiram yang datang dari jauh. Ada Habib Nabil dari Bogor, ada Habib Alwi dari Bekasi, ada Habib Habib Al-Adrus dari Cirebon, dan juga semua para habaib, begitu banyak tidak bisa sebutin satu-satu. Semuanya ini karena cinta kepada Majelis Nurul Mustofa. Begitu juga antum, ada yang datang dari jauh maupun dekat. Saya tidak bisa ucapkan apa-apa kecuali terima kasih banyak para pendonatur, para macam-macam hal yang dia keluarkan tenaganya, dia keluarkan pikirannya, dia keluarkan doanya. Ada yang tadi dari sore sudah duduk di sini, ada yang dari malam sudah pasang ombol-ombol, para kru-kru luar biasa, tidak lain tidak bukan ini semua karena rasa cinta kita semua menghadapi kita. Saya orang hanya berharap besok bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad. Capek kita, susah kita, insya Allah menjadi penghapus dosa-dosa kita sekalian. Dan tidak ada kata lain pada malam hari ini yang bisa saya utarakan, hanya ucapan ribuan terima kasih pada antum-antum yang sudah 27 tahun istiqamah di bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Teruslah berjuang untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang yang kita cintai. Sebarkan panji-panji kalimat hak, kalimat kebaikan, agar
tidak hanya kita yang bersama dengan Rasulullah, tapi kampung-kampung kita, tempat kita tinggal, semuanya cinta kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Sebelum saya akhirkan pembicaraan saya pada malam hari ini, saya akan umumkan pemenang undian motor. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala kasih karena antum istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya minta kepada Khalil. Tok-tok untuk membagikan hadiah. Mana Khalil? Ya. Saya minta dia pakai bahasa Taiwan dulu. Tadi bagus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin yuk. Sadiqa. Jawab Sadiqa. Sadiqa. Ketika menik naik lap nengai, kali toto bisik lepoy. Bahasa bukan bahasa Thailand tadi, bahasa Taichang tadi warna ini. Kailu. Taiti yang bilang. Halil ambil, disebutin. Sama saya. Siapa yang satu? Bismillahirrahmanirrahim. Dibocok dulu. Apanya tuh? Ini ya. Ini nih. Apa yang dikocok sekarang? Undian. Undian asana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kocok di batal gasin. Makasih Pak Pak Ugasnya. Ini bin. Pemenang motor pertama jadi diem ngobrol ya. Raja di. Malu bicara sama orang gila ini. Ini nomor berapa ya? Dan tengah-tengahnya nomor berapa ya? Enggak sih, tengah-tengahnya. Kepada pemenang motor pertama 00474. Siapa nama antum?
Nama antum siapa? Arif Maulana. Asal dari mana? Cirebon. Tepuk tangan buat orang Cirebon. Pangrejakeun ka urang Cirebon ka Jakarta teh meunang motor. Meunang ieu. Di dia kepada Habib Kasim bin Ja'far Asgab untuk menyerahkan motornya. Ya. Itu motornya ente langsung ambil pulang deh. Langsung bisa dibawa pulang hadirin. Tepuk tangan takbir. Untuk orang-orang istiqomah, bapak motor langsung bisa dibawa pulang diisi. Tolong dikasih yang kedua. Sudah saya ambil dua-duanya. 007. Hitung sampai 7. Ayo sama-sama. 1. 2. Ada. Waduh, tepuk tangan buat Hamdi bin Soleh Hamid. Kurang kencang. Dari mana? Kebun nanas tuh. Wah, orang kebun nanas. Cium tangan Mbak Bipo dalam kebun nanas. Cium tangan dulu. Sallu ala Muhammad. Saya berikan motornya Blasono. Ya, yang satu dari Blasono, yang satu Blasono. Buat Hamdi biar ngajinya istiqomah. Tepuk tangan, silahkan ambil. Terakhir, rasa terima kasih saya kepada Yayasan Majelis Nurul Mustofa yang telah beberapa tahun mengurus Majelis Nurul Mustofa, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Husin Al-Adrus dan juga anak saya Arul bin Bapak Razilu dan semua ahli majlis yang pada malam hari ini memberikan saya hadiah mobil BMW kepada Bapak Abu Bakar bin Husin Idrus dan Bapak Arun bin Bapak Nazidu, kami persilahkan ke depan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kepada Allah Taala, Yayasan Nurul Mustofa yang berdiri sejak 24 tahun bisa memberikan kontribusi buat bangsa dan negara dan umat Islam khususnya. Pada hari ini kami atas nama Nurul Mustofa hanya bisa memberikan hadiah. Dan ini bukan saya pribadi, atas nama seluruh jamaah Nurul Mustofa, bentuk kebanggaan kita istiqomah selama 27 tahun. Kami atas nama jamaah dan Majelis Nurul Mustofa memberikan mobil BMW baru dan baru 2 jam tadi sampai langsung pakai dan mudah-mudahan bisa memberikan dan kegembiraan buat kita guru bersama. Terima kasih. Jangan kemana-mana dulu, kita angkat tangan doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana doa adalah senjata untuk kita sekalian. Sebelumnya mari kita minta Syekh Ali Barharmi untuk qasidah ditutup doa oleh Al-Habib Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus dan talqin zikir oleh orang tua kita Habib Hud bin Badr Al-Tas kepada Syekh Ali Barharmi. Sallallahu alaihi wasallam. ولا زال في
مثلكم يحيون سنة جدهم على العلم والتقوى وحفظ المراتب فعش صالحا في غبطة وسعادة وعافية من كل بؤس ونائب وفي نعم تترى وعز ورفعة تدوم على رغم الحسود المجانب فالله ارحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير kepada Syekh Ali Bahrami dari Hadramaut. Kada sebelumnya antum perlu ketahui bahwa Hadramaut adalah kotanya para aulia. Mudah-mudahan antum semuanya bisa ke negeri Hadramaut. Bersajalah pemakamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum doa, pengumuman Majelis Nurul Mustafa mengadakan haul Al Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf yang kedua di Masjid Nurul Mustafa Sendar, insyaallah jatuh pada 9 Maret ya, itu Kamis malam Jumat. Dan juga pengumuman kami minta Habib Nabil Al-Habsyi. Insyaallah kita sama-sama ziarah kubro yang ke-8 yang insyaallah akan diadakan oleh Majelis Nurul Mustafa bersama Majelis Bunda Miftahul Salamah yang insyaallah diadakan pada tanggal 26 Februari Minggu pagi, jadi kumpul di Majelis Bunda Miftahul Salamah dan insyaallah terakhir kita berziarah kepada jid atau kakek daripada Al-Habib Hasan bin Ja'far. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan semua kepada kita. Dan ziarah kubro ini khusus laki-laki. Mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir. Amin. Untuk malam minggu akan datang Ustaz Jamal, insyaallah malam minggu depan berada di lapangan Pinang Selection. Lapangan Pinang Selection, Jalan Haji Cepe, Pinang Kebalen, Tangerang. Ya, tanggal 25 Februari 2023, lapangan Selection, Jalan Haji Cepe, Pinang Kebalen, Tangerang. Itu saja, marilah kita aminkan doa suntut dolar oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Munsif Segar. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma rafa'a dari al-awsaf al-muhammadiyyati al-huda al-nabiyyi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an yaj'ala sa'yihi mashkura wa fi'lihi mahmuda amin wa an yaktuba 'amali fi al-a'mal maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhati al-qa'ifati was-silati al-mawsula amin. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود غافلة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها من الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحميد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة أمين. ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن ومواطن غربي ومظهر
قاسم يمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اكترامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا آمين وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيرنا آمين آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين آمين وجهنا به إليك مستشفعين آمين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وغادر ووالاه وظهره وأمر ببركته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وأهل ذكرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى والصورة آمين واكشف اللهم كربة المكروبين آمين واقض دين المدين آمين واغفر للمذنبين آمين وتقبل توبة التائبين آمين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وأوسط العدل بولاة العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأبطال آمين وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار آمين واجعلنا يا ربي في الحصد الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه مصير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله sebelum talqin zikir kita berdiri semua memandangkan lagu Indonesia siapa yang lahirku hanya Indonesia raya, Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanah ku.
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها من الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من غير غرام وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam Selasa akhirat awal berada di Jalan Kalimantan dari Jakarta Selatan. Dan insyaallah besok malam semua teman-teman bersama khusus lagi pada maghrib, pada saat maghrib berjamaah di istana Sunan. Terima kasih.